Tumben lu belum ditelepon sama si Uli. Emangnya kenapa sih, Jak? Kamu teh gak mau berduaan sama saya di sini. Bukannya kagak mau. Kan biasanya lu setiap detik pasti diteleponin sama Yuli. Disuruh, Babab, tolong beliin oncom dong, Babab. Babab, tolong geserin kipas angin. Babab, punggung bibu gatel, tolong garukin. Abang, 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 oke. Berisik. Denok, kenapa lagi? Halo bang, bukan Denok yang kenapa-napa, tapi kompornya. Kenapa kompornya? Kompornya nggak mau nyala, padahal gasnya nggak habis. Ya udah dah, abang pulang sekarang. Oke. Kompor. Jadi nih, disuruh garukin punggung. Babab! Babab nih, babab nih! Tolong beli oncom, babab! Jangan udah! Babab! Pergi ya tuh! Tuh benerin kompor! Iya, Bibu. Ada apa? Bab, babab pulang sekarang ya, Bab. Ibu nggak bisa masak nih. Kompornya rusak juga. Bukan rusak, tapi gasnya habis. Makanya Bapak beliin gas ya, tolong. Ibu pengen masak soalnya. Iya. Rangka. Din, lu ngantuk ya? Kagaknya. Gitu. Emang muka Udin begininya? Iya. Iya. Kemarin lu gimana Mas Sekar? Sekar ngajarin lu apa aja? Udin lupanya. Gimana sih, Din? Diajarin bukan diinget-inget malah lu lupain. Udah sekarang lu samperin Sekar lagi. Lu minta ajarin. Tapi lu harus catat. Iya, ya. Ah. Ini mah soal pematikin, Nok. Abang gak ngerti kalau... Kenapa Nino ketawa sih? Muka abang lucu. Ada hitam-hitamnya. Masih ada kagak, Nino? Masih bang. Ini gimana soal kompornya? Kita panggil tukang servis aja bang. Ya boleh dah. Bang Udin, Bang Udin ngapain kesini? Bang Udin mau ketemu sama Sekar. Ya, sayang banget Bang Udin, Sekarnya baru pergi ke pelanggan. Bang Udin ngapain ngobrol sama Widya? Widya kan masa depan saya, Bang. Mungkin masih unyil aja. Apa kata lo? Canda bang, biar otot enggak tegang, santai. Bang Udin, Widya pamit dulu ya. Mari bang, senyum. Bang, katanya tukang servis baru bisa datang abis jumatan. Kok doang, Bang?
berarti kan masalahnya udah kelar, Nok. Belum kelar, Bang. Karena tukang servis baru bisa datang abis Jumatan, berarti kan Nenok gak bisa masak buat makan siang. Nanti kita makan siangnya gimana? Ya udah, kita makan di luar aja, makan di warung pelipur lapar. Sekarang? Ya ntar abis Abang jemput Bagas. Abang gak Jumatan? Wih. Ya udah kita makan abis Abang Jumatan. Oke. Sampai. Dah, beli gas ya. Bentar ya. Masih di sini. Kan tadi udah yang bilang, ntar ya. Ya udah, saya nunggu atuh. Maksudnya, ntar abis sholat Jumat, warungnya saya mau tutup dulu. Masya Allah, udah. Bilang atuh dari tadi, ah.